Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi di video kali ini. Saya akan mencoba nge-review burung perkutut katurangan Wisnu Wicitra. Di depan adalah burung Wisnu Wicitra. Ini saya punya dua ini Wisnu Wicitra. Ini kaki hitam. Salah satu ciri mati dari Wisnu Wicitra adalah berkaki hitam, kuku juga hitam. Kuku ini kayaknya sedikit putih kuku. Kalau yang ini hitam. Ini kuku hitam dan paruh ini hitam. Paruh hitam. Ini paruh kehitam-hitaman. Tapi ini kukunya tidak terlalu hitam. Untuk warna kaki hampir sama, semuanya hitam. Dan tampilan depan seperti ini. Seperti ini tampilan depan. Tampilan depan seperti ini. Ini dua. Hampir kalung tepuk ini, tapi bukan kalung tepuk. Untuk retina, ini tampilan kepala. Sepertinya ini betina, dan yang ini jantan. Wisnu Wicitra, cuman yang ini kukunya tidak hitam, mungkin karena faktor alam, dan yang ini hitam. Hampir mirip. Untuk ekor, ini ekor 1, 2, 3, 6, 8, 14, dan yang ini hampir sama 14. Seperti ini Wisnu Wicitra. Tampilan depan Wisnu Wicitra. Ini tampilan belakang agak kehitam-hitaman. Kehitam-hitaman. Ini hitam sedikit pekat. Dan ini ada keputih-putihan. Wisnu Wicitra tampilan depan seperti ini. Coba kita akan mandikan sebentar. Ini tampilan sayap Wisnu Wicitra, ada keputih-putihan di sini, juga ada kehitam-hitaman, dan yang di bagian badan ini ada semburat kekuning-kuningan. Coba ke panas. Seperti ini
tampilannya Wisnu Wicitra seperti ini ya. Coba kita mandikan ya. Bismillahirrahmanirrahim, mandi burung dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terbiasa bisa seperti ini, pakai satu tangan. Ini kehitam-hitaman terlihat, hitamnya terlihat ini dari sayap. Terlihat. Setelah saya rasa cukup, saya sudah mempersiapkan air. Kita punya ke air sampo. Ini air kembang. Tadi saya menggunakan air kembang mawar. Kalau mau menghitung bulu ekor, kalau saya menggunakan teori seperti ini, dimandikan nanti akan terlihat secara jelas jumlah bulu ekor ada berapa. Seperti ini bulu ekor 14, terlihat jelas tidak ada yang putus dan ada sulam satu warna putih kanan. Susunannya hampir sama, ini pendek, ini pendek. Kusuma Wicitra, ini kuku hitam. Untuk mengecek kuku biasanya seperti ini, setelah mandi akan terlihat. Ini kuku hitam, 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 paruh kehitam-hitaman, bulu kehitam-hitaman. Sedangkan yang ini, yang tadi, kita bisa cek jumlah bulu ekor. Ini 14. Bulu kehitam-hitaman sama, paruh kehitam-hitaman sama, cuman ini kuku putih. Ini kuku hitam dan ini kuku putih. Ini hitam, kuku hitam, dan ini yang kuku putih. Putih. Demikian video review burung perkutut katuranggan Wisnu Wicitra. Mohon maaf bila ada salah dalam narasi, tak salah dalam menyampaikan. Mohon koreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun.